Isu reshuffle kabinet Jokowi masih menjadi pembahasan hangat dan menegangkan, terutama di antara PDIP dan Nasdem. Politikus kedua partai politik itu pun tampaknya semakin memanas menanggapi isu reshuffle menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Seperti halnya politisi PDIP yang tampak semakin menunjukkan sikap konfrontasinya terhadap partai Nasdem, dengan getol secara gamblang menyebut menteri Nasdem layak dievaluasi. Kendati demikian, PDIP tetap menyerahkan semua keputusan reshuffle menteri di tangan Jokowi sendiri. "Kami tidak ingin lebih lanjut lagi, ini kewenangan Presiden. Biarlah dengan evaluasi ini tentu Presiden yang nanti akan memutuskan," ujar Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga dikutip dari tayangan Metro TV, Minggu, tanggal 8 Januari tahun 2023. Selain itu, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga menilai bahwa deklarasi Anies Baswedan oleh Nasdem, yang disebut jadi antitesa Jokowi adalah berkaitan dengan etika. "Kalau soal dikatakan antitesa itu sebenarnya etika. Kalau kita sudah mau mengambil sesuatu yang berlawanan antitesa ya etikanya. Kenapa tidak berani mengambil langkah seperti itu? Itu juga perlu menjadi satu pertanyaan tersendiri," sambungnya. Eriko lantas menegaskan reshuffle tetap berada di tangan Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif. Di sisi lain, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoiri alias Gus Coy juga turut menanggapi hal tersebut. Gus Coy secara tegas menyampaikan bahwa Presiden bukanlah raja dan pengusung memiliki hak untuk diajak berunding soal sosok yang akan direshuffle. "Presiden punya hak memang ia punya hak. Tetapi pengusung juga punya hak, hak untuk diajak bicara, hak untuk diajak berembuk bermusyawarah," kata Gus Coy.